بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله، الله تبارك وتعالى kembali memberikan pada kita kemudahan untuk berkumpul pada malam hari ini pada pengajian rutin kita yang membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum yang berkenaan dengan sujudus sahwi. Demikian pula hadis tambahan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Abu Daud An-Nasa'i dari hadis Abdullah bin Ja'far, di mana kita telah menjelaskan keadaan seorang yang keliru dalam sholatnya. Ada tempat-tempat yang dianjurkan seorang itu melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan ada pula tempat-tempat seorang dianjurkan melakukan sujud sahwi setelah salam dari sholat. Dan ini telah kita jelaskan
yang kesimpulannya bahwa yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi ada tiga hal. Tiga hal itu adalah, naam, siapa yang masih ingat? Antum ya, antum yang dekat tiang, antum, bukan yang di belakang, belakang, antum, ya di belakang anak kecil itu, yang balik, ada tiga keadaan, apa saja? Yang mana ini? Yang samping tiang, nah, antum. Gak ingat. Baik. Nah, ini penting. Ya, murajaah sebelum kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Nah, terima kasih. Ada yang bisa angkat tangan? Naam. Fauzi. Disyaratkannya sujud sahwi karena rukun sholat dilupa, terus bukan, ada kita sempat menjelaskan secara umum bahwa yang menyebabkan disyariatkannya sujud sahwi itu ada tiga hal secara umum. Tafadhal. Naam. Menambah, mengurangi, dan ragu. Menambah, mengurangi, ragu. Ini tiga hal yang menyebabkan disyaratkannya sujud as-sahwi. Baik. Ini pembahasan secara umum. Sekarang kita masuk sedikit rincian. Naam. Kapan seorang dianjurkan salam, sujud sahwi sebelum salam, dan kapan disyariatkan sujud sahwi setelah salam? Naam. Siapa ini? Sebelah kanan, selain santri. Naam. Pak Najar mungkin. Ya, kapan disyaratkan sebelum salam? Apabila mengurangi. Naam. Mengurangi gerakan sholat. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggalkan tasyahud yang pertama. Naam. Kemudian berarti kalau menambah disyaratkan sesudah atau sebelum? Sesudah salam. Kalau menambah disyaratkan sesudah salam. Dan telah kita jelaskan hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan hadis Imran bin Husain yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kemudian tentang ragu, kapan disyariatkan sujud sahwi? Tafadhal. Naam. Jika ragu tanpa ada yang persangkaan yang kuat, maka sujud sahwinya sebelum salam. Naam. Jika ragu namun ada persangkaan yang lebih kuat, maka disyaratkan sesudah salam.
jika ragu lalu kemudian yakin, maka tidak ada sujud sahwi. Naam. Baik, kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Beliau masih menyebutkan ada tiga hadis yang menjelaskan tentang hukum sujud sahwi. Berkata Al-Hafidh Abu Al-Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala وعن المغيرة بن شعبة dan dari المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم bersabda إذا شك أحدكم apabila salah seorang kalian ragu فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ maka dia berdiri pada dua rakaat, yani semestinya dia duduk untuk tasyahud yang pertama, namun dia melanjutkan فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ maka dia berdiri setelah mengerjakan dua rakaat menuju rakaat yang ketiga dan dia tidak duduk, dia hendak berdiri. Fastatamma qa'iman maka dia pun sempurna berdirinya. Apabila telah sempurna berdiri falyamdhi maka hendaklah dia melanjutkan salatnya, hendaklah dia melanjutkan salatnya. Wala ya'udu dan jangan dia kembali. Yani jangan dia kembali untuk duduk. Wal yasjud sajdataini dan hendaklah dia sujud dua kali sujud, yaitu sujudus sahwi. Fa illam yastatim qa'iman falyajlis wala sahwa alaihi. Dan apabila dia belum sempurna berdirinya maka hendaklah dia duduk dan tidak ada sahwu atasnya, tidak ada sujud sahwi atasnya. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Dharqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah dan Ad-Darqutni wal lafdhu lahu. Dan lafaz hadis ini dari riwayat Ad-Darqutni bi sanadin dha'ifin, dengan sanad yang lemah. Dengan sanad bahwa hadis ini adalah hadis yang memiliki sanad yang lemah, dhaif. Hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ini sebagaimana yang beliau sebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sanadnya dhaif, yang menjelaskan tentang keraguan seseorang lalu kemudian dia berdiri, dia lupa untuk melakukan sujud duduk tasyahud yang pertama. Kata beliau bahwa sanad dari riwayat ini dhaif, disebabkan karena dalam riwayat hadis ini ada seorang perawi yang bernama Jabir bin Yazid Al-Ju'fi. Dan Jabir bin Yazid Al-Ju'fi ini adalah seorang perawi yang dhaif, dan dia seorang rafidhi, syiah rafidah. Oleh karena itu sebagian para ulama mengatakan bahwa dia adalah seorang perawi yang ditinggalkan hadisnya, bukan sekedar dhaif tapi dhaifun jiddan, bahkan sebagian menuduhnya kadzdzab,
pendusta. Nah, sebagian para ulama ada yang mengatakan dia dituduh pendusta, yakni pendusta dalam akidahnya, karena dia seorang yang memiliki pemikiran bid'ah, yaitu bid'ah Syiah Rafidah. Nah, sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa dia lemah dalam riwayatnya, dusta dalam akidahnya. Nah, sebagian para ulama menuduhnya bahwa dia berdusta alal haqiqah, sebab di antara keyakinan kaum Rafidah adalah taqiyah. Nah, dan dalam sejarah kaum Syiah Rafidah, mereka dikenal sebagai orang-orang yang berani lancang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil bahwa riwayat ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, disebabkan karena kelemahan yang sangat yang terdapat dalam riwayat hadis ini. Namun Al-Syaikh Al-Muhaddis Al-Albani rahimahullahu taala, beliau menyebutkan di dalam silsilah al-hadis sahihah bahwa hadis ini ada penguatnya dari jalur yang lain yang dikeluarkan oleh Thahawi rahimahullahu taala, itu dari dua jalur, dari dua jalan. Yang pertama dari jalan Qais bin Rabi', dari Al-Mughirah bin Syubail, dari Qais, dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Naam, di mana Al-Mughirah bin Syu'bah suatu ketika beliau melaksanakan salat, memimpin salatul jamaah. Pada saat beliau mengerjakan dua rakaat yang semestinya duduk, untuk tasyahud yang pertama beliau langsung berdiri. Nah, berdiri menuju rakaat yang ketiga dan tidak duduk. Beliau lupa. Maka kaum muslimin makmum yang sholat bersama Al-Mughirah bertasbih, Subhanallah, Subhanallah. Nah, namun karena beliau Al-Mughirah bin Syu'bah telah berdiri, maka beliau mengisyaratkan kepada para makmum agar mereka berdiri. Nah, mengisyaratkan kepada makmum agar mereka berdiri. Ini juga menunjukkan bolehnya memberi isyarat di dalam salat apabila dibutuhkan indal hajah. Dan ini pernah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu, diperbolehkan apabila dibutuhkan. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah memberikan isyarat agar mereka ikut berdiri. Maka berdirilah mereka dan mengikuti Al-Mughirah bin Syu'bah yang tidak duduk pada tasyahud yang pertama. Setelah selesai sholat, lalu kemudian beliau salam, lalu sujud sahwi. Setelah beliau sujud sahwi, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza istatamma ahadukum qa'iman falyusalli." Apabila salah seorang kalian telah sempurna berdirinya, maka hendaklah dia lanjutkan salatnya. "Wal yasjud sajdatay as-sahwi." Dan hendaklah dia sujud dua kali sujud sahwi. "Wa illam yastatimma qa'iman falyajlis wa la sahwa alayhi." Dan apabila dia belum sempurna berdirinya, maka hendaknya dia langsung duduk, yakni duduk tasyahud yang pertama, dan tidak ada sahwu atasnya. Itu apabila belum sempurna berdirinya. Maka dari jalur ini yang diriwayatkan oleh Thahawi, di dalam sanadnya perawi yang bernama Qais bin Rabi', dia seorang perawi yang dhaif. Nah, terdapat kelemahan dalam riwayatnya. Namun pada riwayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Tahawi, itu dari jalur yang lain, dari jalur Ibrahim bin Tahman. Dan Ibrahim bin Tahman ini seorang perawi yang thiqah, yang
terpercaya. Kejadiannya mirip bahwa ketika Al-Mughirah bin Syu'bah memimpin salat, maka beliau langsung berdiri ke rakaat yang ketiga dan tidak duduk tasyahud yang pertama. Maka para makmum mengatakan subhanallah, subhanallah. Nah, maka beliau memberikan isyarat. Maka setelah itu beliau pun menjelaskan sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya. Maka dari beberapa riwayat ini yang datang dari berbagai jalan menguatkan bahwa hadis ini memiliki asal. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau menguatkan riwayat ini dan beliau masukkan ke dalam silsilah al-hadis as-sahihah pada jilid yang pertama nomor hadis 321. Alhasil wallahu taala alam bahwa hadis ini walaupun disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sanadnya dhaif, namun dikuatkan dengan riwayat yang lain sebagaimana yang telah antum dengarkan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini berkenaan tentang kedudukan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Adapun kandungan dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa yang harus kita perbuat pada saat kita duduk, yang semestinya kita duduk untuk melakukan tasyahud yang pertama, namun kita lupa dan kita langsung berdiri. Maka dalam hal ini ada tiga keadaan. Ada tiga keadaan. Seorang lupa untuk tasyahud yang pertama, lalu kemudian dia langsung berdiri. Keadaan yang pertama, bahwa pada saat dia hendak berdiri, sebelum sempurna berdirinya, maka dia mengingat bahwa dia belum tasyahud yang pertama. Misalnya dia sebagai imam atau sholat sendirian, lalu kemudian dia lupa tasyahud yang pertama. Begitu dia hendak berdiri, apakah masih dalam keadaan jongkok atau belum sempurna berdirinya, dia belum tegak ketika berdiri, tiba-tiba dia mengingat bahwa dia belum melakukan tasyahud yang pertama, duduk pada tasyahud yang pertama, maka dia langsung ya kembali. Pada saat dia belum sempurna berdirinya, maka hendaklah dia langsung kembali. Ini pendapat yang lebih sahih dalam hal ini. Jadi itu adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Dan hadis ini merupakan nas yang menunjukkan hal tersebut, bahwa apabila seorang belum berdiri tegak, maka boleh bagi dia untuk kembali ke tempat semula untuk duduk pada tasyahud yang pertama. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala sahwa alaih, dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Ini juga diperselisihkan di kalangan para ulama. Ketika dia belum tegak berdiri, ketika dia akan bangkit, masih dalam keadaan jongkok misalnya, lalu dia mengingat, lalu dia kembali, apakah ada sujud sahwi? Sebagian para ulama mengatakan tetap ada sujud sahwi. Namun yang zahir dari hadis yang kita bacakan ini, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, fa illam yastatimma qa'iman shalah sahwa alaihi, apabila dia belum sempurna berdirinya, belum tegak berdirinya, maka dia kembali pada tasyahud, duduk pada tasyahud yang pertama dan tidak ada sujud sahwi atasnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, seorang lupa untuk tasyahud yang pertama sampai kemudian dia telah berdiri tegak tapi belum membaca bacaan. Dia telah berdiri tegak namun dia belum membaca bacaan apapun, belum memulai bacaan Al-Fatihah. Nah, sudah tegak berdirinya. Nah, dalam keadaan seperti ini, pada saat dia tegak tapi belum membaca, apakah dia kembali duduk pada tasyahud yang pertama atau dia lanjutkan
dia lanjutkan bacaannya. Nah, nah ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama, yang sahih pada keadaan yang kedua ini dia tidak perlu kembali. Jangan dia kembali duduk karena dia sudah tegak berdirinya. Nah, dan inilah yang zahir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Istatamma qa'iman, dia telah sempurna berdirinya. Maka apabila telah sempurna berdirinya, maka dia tidak perlu kembali. Nah, dia lanjutkan sholatnya, dia lanjutkan bacaannya, dan ini yang sahih. Dan nanti akan diakhiri dengan sujudus sahwi. Nah, dan ini adalah madhab yang disepakati oleh empat imam. Madhab yang ma'ruf itu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, demikian pula Imam Malik dan Al-Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan juga dikuatkan oleh Al-Auza'i dan selainnya dari kalangan para ulama, menguatkan keadaan yang kedua ini bahwa seorang tidak perlu kembali, dan itu dikuatkan dengan hadis yang telah kita bacakan. Keadaan yang ketiga, dia telah sempurna berdiri dan telah membaca, dan telah membaca bacaan. Maka keadaan yang ketiga ini jelas tidak diperbolehkan bagi dia untuk kembali. Tidak diperbolehkan bagi dia untuk duduk kembali. Tapi dia lanjutkan bacaannya, dan dia lanjutkan sholatnya, dan diakhiri dengan sujud sahwi setelah salam. Nah, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh jumhur dari kalangan para ulama. Jadi intinya bahwa apakah dia telah tegak berdiri atau belum. Apabila telah tegak, maka jangan dia kembali duduk. Walaupun makmum yang ada di belakangnya mereka bertasbih, subhanallah, subhanallah. Nah, apabila dia telah tegak berdiri, apalagi kalau dia sudah membaca, tidak perlu dia kembali. Nah, kalau mereka di belakang berteriak subhanallah, ya, diri. Nah, nah, jangan dengan suara ya, berdiri semua. Nah, jangan isyarat. Nah, karena isyarat ini bukan kalam, tidak termasuk kalam. Namun dengan isyarat. Jelas ini ya kawan. Nah, ini yang zahir yang disebutkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau misalnya ada seorang, ya karena kita melihat banyakkan para imam itu tidak mengerti hukum sholat, dia sudah berdiri, nah makmum di belakangnya bertasbih, subhanallah, subhanallah, karena dia tidak mengerti, duduk dia. Dia kembali duduk, lalu dia duduk tasyahud yang pertama. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, apakah sholatnya itu sah atau tidak? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan batal sholatnya karena dia telah tegak berdiri lalu kembali duduk. Namun yang zahir bahwa sholatnya tidak batal. Namun satu hal yang dibenci, satu hal yang tidak diperbolehkan, haram bagi dia melakukannya, namun sholatnya sah, sholatnya yang dia kerjakan sah. Dan ini adalah madhab jumhur dari kalangan para ulama, bahwa apabila dia kembali, sholatnya tetap sah, namun dia menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang seharusnya dia melanjutkan sholatnya. Nah, dan apa yang kita jelaskan pada keadaan ini, apabila seseorang meninggalkan dan lupa duduk pada tasyahud yang pertama. Dan telah kita jelaskan bahwa tasyahud yang pertama ini hukumnya wajib, bukan rukun. Bukan
rukun dari rukun salat. Karena rukun salat tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Rukun salat tidak boleh diganti dengan apa? Sujud sahwi. Nah, harus didatangkan rukun tersebut. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendatangkan tasyahud yang pertama dan beliau cukup menggantinya dengan sujud sahwi, maka ini menunjukkan bahwa tasyahud yang pertama, duduk pada tasyahud yang pertama hukumnya tidak sampai kepada tingkatan rukun, namun perkara yang wajib. Nah sekarang yang perlu kita bahas adalah apabila seseorang meninggalkan rukun. Nah, meninggalkan rukun, apa yang harus dia lakukan? Misalnya, seorang pada rakaat yang pertama dia sujud dari i'tidal menuju ke tempat sujudnya, sujud yang pertama. Nah, begitu sujud yang pertama, bangun dia, dia langsung berdiri. Paham? Sehingga dia meninggalkan apa? Yang pertama dia meninggalkan duduk di antara dua sujud dan itu termasuk rukun salat. Yang kedua, dia meninggalkan sujud yang kedua. Yang itu juga termasuk di antara rukun salat. Berarti dia meninggalkan rukun. Maka apa yang harus dia lakukan? Nah, sebagai mereka ada yang mentafsir dengan rincian seperti yang kita sebutkan. Kalau dia sudah tegak berdiri, maka dia lanjutkan. Tapi kalau belum, maka dia harus kembali. Nah, walhasil terjadi khilaf dalam permasalahan ini. Kita tidak ingin memperpanjang. Namun yang rajih dalam hal ini bahwa meninggalkan rukun hukumnya berbeda dengan meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang wajib seperti tasyahud yang pertama, hukumnya telah kita sebutkan tadi berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Oleh karena itu dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah ini itu menjelaskan tentang seseorang yang meninggalkan tasyahud yang pertama. Faqama fi raka'atain, dia berdiri. Setelah mengerjakan dua rakaat dia berdiri dan tidak duduk pada tasyahud yang pertama. Berarti pembahasannya pada saat seseorang meninggalkan yang wajib yaitu tasyahud yang pertama. Nah sekarang kalau seorang meninggalkan rukun, nah meninggalkan rukun berbeda dengan meninggalkan yang wajib. Apabila seorang meninggalkan rukun, kapan dia mengingat, maka dia harus kembali. Kapan dia mengingatnya, maka dia harus kembali. Dan ini yang sahih dalam perkara ini. Itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikian pula para ulama yang lainnya dari ahli tahqiq seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi misalnya seorang lupa duduk di antara dua sujud, dia langsung berdiri. Dan dia telah tegak berdiri. Bahkan dia telah membaca. Misalnya setelah dia membaca Al-Fatihah baru dia mengingat. Rupanya tadi belum duduk di antara dua sujud. Dia harus kembali. Duduk. Paham? Dia harus kembali duduk. Dan dia memulai dari tempat di mana dia lupa. Nah. Terus yang lebihnya itu ya sudah. Yang lebihnya itu adalah merupakan kesalahan dia. Sahunya dia. Kelupaan dan kelalaiannya dia. Dia harus kembali ke duduk di antara dua sujud. Lalu dia melanjutkan seperti biasa. Duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud yang kedua. Kemudian berdiri. Lalu membaca seperti biasa. Nah, apa yang dia lakukan sebelum dia melakukan. Sebelum dia sujud, duduk di antara dua sujud. Maka itu seperti tidak ada. Jadi dia harus mengulangi secara berurutan. Kenapa? Karena yang namanya rukun itu disyaratkan tertib. Harus berurutan. Tidak diperbolehkan, ya, seorang membulat baliknya.
Oleh karena itu kata para ulama, apabila seorang berwudu, lalu kemudian dia lupa membasuh wajah, dia sudah membasuh tangan sampai ke siku dan telah mengusap kepala. Setelah dia mengusap kepala, baru dia ingat ternyata dia belum membasuh wajahnya. Apa yang harus dia lakukan? Dia kembali basuh wajah, kemudian setelah itu ulangi lagi basuh tangan sampai siku, kemudian mengusap, kemudian basuh kaki. Karena disyaratkan pada saat berwudu seorang harus tertib, seorang harus melakukannya secara tertib. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayatul wudu murattabah, disebutkan secara tertib, idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Allah tabaraka wa taala menyebutkan wudu itu secara tertib, membasuh wajah, kemudian tangan sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, kemudian basuh kedua kaki. Nah, maka di antara persyaratan wudu adalah tertib. Apabila seorang lupa salah satu rukunnya yang terdahulu, maka dia harus kembali pada rukun tersebut dan melakukannya secara tertib, berurutan, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Nah, ya, sehingga kesimpulannya bahwa apabila dia meninggalkan rukun, kapan dia mengingat, dia harus kembali. Paham? Nah, kecuali kalau dia mengingatnya pada saat di tempatnya itu. Misalnya rokat yang pertama telah, ya ini dia selesaikan, dia langsung berdiri dan tidak duduk di antara dua sujud dan tidak sujud yang kedua. Dia langsung berdiri. Kemudian dia melakukan itu terus sampai sujud yang berikutnya. Nah, baru dia ingat pada rokat yang kedua, rupanya pada rokat yang pertama tadi saya belum duduk di antara dua sujud. Nah, apa yang harus dilakukan? Dia kembali. Nah, memang itu sudah tempatnya, iya kan? Nah, itu sudah tempatnya. Sehingga kalau dia kembali, ya maksudnya tinggal melanjutkan itu saja. Tinggal melanjutkan. Nah, sehingga apabila dia mengingatnya pada tempat di mana dia itu lupa, maka dia tinggal melanjutkan sholat tersebut. Rokaat yang kedua itu statusnya seperti rokaat yang pertama. Sehingga rokaat yang pertama tadi yang dikerjakan tanpa duduk di antara dua sujud, tanpa sujud yang kedua, mulgha. Seakan-akan kita tidak mengerjakannya. Faham ya? Sehingga rokaat yang kedua yang kita kerjakan dengan sempurna itu menduduki rokaat yang pertama. Nah, demikian keadaannya apabila seseorang meninggalkan rukun. Nah, sebab yang namanya meninggalkan rukun tidak diperbolehkan diganti dengan sujud sahwi semata. Namun dia harus mendatangkan rukun tersebut lalu kemudian diakhiri dengan sujud as-sahwi. Ini beberapa hukum berkenaan tentang hadis Al-Mughirah bin Syu'bah. Kemudian hadis yang berikutnya, wan Umar radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala. Dan dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bahwa beliau bersabda, laisa ala man khalfal imam sahwun, tidak ada sujud sahwi terhadap orang yang berada di belakang imam, yakni bagi makmum. Makmum tidak ada sujud sahwinya. Nah, fa in sahal imamu fa alaihi wa ala man khalfah. Dan apabila imam itu yang lupa, maka wajib atas imam itu sujud sahwi bersama dengan orang yang ada di belakangnya, yakni para makmum.
Kalau makmum sendiri yang salah, maka tidak ada sujud sahwi atas dia, karena dia diwajibkan mengikuti imam. Nanti akan kita jelaskan. Adapun kalau imam itu yang lupa, maka wajib atas dia sujud sahwi, dan wajib pula atas orang-orang yang ada di belakangnya dari kalangan para makmum untuk mengikutinya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wal Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi bi sanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Walhasil bahwa hadis yang disebutkan ini adalah hadis yang dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, bahkan lemah sekali. Naam, di dalam sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Kharijah bin Mus'ab. Dia meriwayatkan hadis ini dari Abu Hasan Al-Madini, Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Umar, secara marfu'. Dan Al-Baihaqi mengatakan tentang hadis ini adalah hadis yang lemah. Naam, Kharijah bin Mus'ab ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar seorang perawi yang matruk, yang ditinggalkan hadisnya, dan dia suka mentadlis dari para pendusta hadis. Naam, ditambah lagi bahwa Abu Hasan ini seorang perawi yang majhul. Namun cukup adanya Kharijah bin Mus'ab ini sangat melemahkan riwayat ini, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, namun perlu kita bahas apa yang terkandung dalam riwayat ini. Apabila makmum yang lupa, sementara imamnya tidak lupa, maka apa yang harus dilakukan oleh makmum? Nah, apa yang harus dilakukan oleh makmum? Apakah dia harus sujud sahwi misalnya? Dia lupa sesuatu dalam sholat. Nah, dan itu ya tidak jarang, ini kadang-kadang sering terjadi, kadang-kadang menimpa setiap orang. Nah, pada saat dia sahu, sementara imamnya tidak dalam keadaan lupa, apakah dia sujud sahwi sendirian? Perhatikan, dia tidak mengikuti imam. Nah, apalagi kalau sujud sahwinya itu sebelum salam misalnya, maka imamnya salam, dia sujud sahwi dulu kemudian salam, apakah seperti itu? Jawabannya tidak. Walaupun hadis ini dhaif, namun hadis-hadis yang lain menjelaskan tentang hal tersebut. Karena seorang makmum wajib hukumnya untuk mengikuti imam. Wajib hukumnya mengikuti imam. Berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Nah, bahwa imam itu dijadikan untuk diikuti. Dijadikan untuk diikuti. Nah, dalam keadaan bagaimanapun, maka ini keumuman hadis menunjukkan kewajiban makmum untuk mengikuti imamnya. Karena disitulah diperintahkannya ada imam dalam sholatul jamaah untuk diikuti. Oleh karena itu, terkadang kita boleh meninggalkan tasyahud yang pertama karena mengikuti imam. Karena mengikuti imam. Sekarang misalnya, seorang tertinggal rakaat yang pertama bersama imam. Dia mengerjakan sholat 4 rakaat. Imam berdiri ke rakaat yang kedua, dia baru datang. Berarti dia, rakaat yang keduanya imam itu adalah rakaat pertama bagi dia. Iya kan? Kemudian sujud dan seterusnya. Karena itu rakaat yang kedua bagi imam, maka pada rakaat yang kedua dia pun duduk. Duduk tasyahud yang pertama. Iya kan? Padahal bagi masrub itu adalah rakaat pertamanya dia.
tapi dia diperintahkan untuk duduk mengikuti imam. Dia tidak boleh berdiri, ya, dengan alasan bahwa kan tidak boleh, tidak ada tasyahud pada rakaat yang pertama. Tapi karena imam tasyahud, dia harus tasyahud. Kemudian pada rakaat yang ketiga, yang semestinya dia itu tasyahud yang pertama, karena itu rakaat kedua bagi masbuk, karena itu rakaat ketiga bagi imam, maka imam langsung berdiri dan tidak tasyahud. Apakah makmum duduk untuk tasyahud pertama? Oh tidak, walaupun itu rakaat yang keduanya, dia harus berdiri mengikuti imam. Jadi sampai meninggalkan tasyahud pun itu jatuh, digugurkan tasyahud yang pertama karena mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, dan ini adalah mazhab yang sahih. Oleh karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala juga menjelaskan bahwa tidak dinukilkan sama sekali dari kalangan para sahabat bahwa mereka melakukan sujud sahwi di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun yang dinukilkan kepada kita mereka senantiasa mengikuti imam. Kalaulah dilakukan oleh para sahabat, tentu akan sampai penukilannya kepada kita. Nah, bisa difahami ini? Kemudian apa yang kita sebutkan itu apabila yang keliru itu adalah makmum, yang lupa adalah makmum, sementara imam tidak lupa, maka tidak ada sahwi. Kecuali apabila makmum melupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Misalnya dia lupa membaca Al-Fatihah. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa makmum diwajibkan pula membaca Al-Fatihah. Dan itu pendapat yang paling sahih. Makmum lupa membaca Al-Fatihah, berarti dia meninggalkan rukun sholat. Tak sholat saliman lam yaqara' bifatihatil kitab. Maka dalam hal ini dia mengikuti imam. Nah, setelah imam salam, maka dia harus menambah satu rakaat sebagai pengganti dari rakaat yang dia tinggalkan. Padanya suratul Fatihah. Nah, dia tidak membaca suratul Fatihah, maka satu rakaat itu gugur. Iya kan? Maka dia harus menambah satu rakaat, lalu setelah itu dia sujud sahwi setelah salam. Setelah itu dia sujud sahwi setelah salam, karena dia meninggalkan rukun. Nah sekarang sebaliknya, apabila imam yang lupa, imam yang sahu yang lupa, sementara makmum tidak. Nah, apabila imamnya sujud, apakah disyariatkan bagi makmum untuk sujud mengikuti imam padahal makmumnya tidak lupa? Yang sahih bahwa wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Berdasarkan umuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia harus mengikuti imam. Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Apakah sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau sesudah salam? Dia harus mengikuti imam. Paham ya? Namun bagaimana dengan masbuk? Kalau misalnya seorang itu masbuk, ya, lalu imamnya ingin mengerjakan sujud sahwi. Kalau imam melakukan sujud sahwi sebelum salam, itu mudah, ya kan? Kalau sebelum salam, makmum atau masbuk mengikuti imam. Begitu imam salam, baru dia melanjutkan sholatnya. Ini kalau imamnya melakukan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau misalnya imam yang melakukan sujud sahwi setelah salam, apakah masbuk juga harus mengikuti? Oh tidak. Tidak. Kenapa? Karena salam itu adalah merupakan akhir dari sholat, penutup sholat. As-salatu tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim.
sholat itu pengharamannya dengan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram tidak boleh melakukan segala kegiatan kecuali kegiatan sholat, dan penghalalannya adalah salam. Artinya bahwa salam itu adalah penutup sholat. Tidak mungkin. Sementara dia harus menambah rakaat karena dia masbuk. Sehingga apabila imamnya itu sujudnya setelah salam, maka dia tidak mengikuti imam. Namun dia langsung berdiri. Nah, untuk menambah rakaat yang dia tinggalkan. Nah, setelah dia menyempurnakan, apakah dia sujud sahwi atau tidak? Tergantung keadaannya. Dilihat kondisi dia. Apakah dia ketika imam itu salah, lupa, dia telah masuk bersama imam atau tidak? Paham ya? Nah, misalnya imam mengerjakan sholat 4 rakaat. Imamnya mengerjakan sholat 4 rakaat. Di rakaat yang ketiga masbuk ini datang. Berarti dia hanya mengerjakan 2 rakaat bersama imam. Kalau kesalahan imam itu pada rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, rakaat yang ketiga atau rakaat yang keempat, berarti dia ikut salah bersama imam, iya kan? Dia masuk, imam salah pada saat dia sudah bersama imam. Maka dalam keadaan seperti ini, dia setelah menyempurnakan 2 rakaat yang berikutnya, dia harus sujud sahwi. Nah, tapi kalau kesalahan imam itu dia tidak mendapatinya, misalnya imamnya salah pada rakaat yang pertama atau rakaat yang kedua, dia masuk ke rakaat yang ketiga, maka dia tidak perlu mengerjakan sujud sahwi karena dia tidak melakukan kesalahan itu bersama dengan imam, maka tidak ada sujud sahwi atasnya. Maka ini rincian yang insyaallah taala yang rajih yang disebutkan oleh para ulama dalam hal ini. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, dan ini adalah hadis yang terakhir dalam permasalahan sujud sahwi. Wa an Thauban anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala. Dari Thauban, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, li kulli sahwin sajdatani ba'dama yusallim. Bagi setiap kesalahan itu ada 2 sujud sahwi. Ada 2 sujud, yaitu sujud sahwi setelah dia mengucapkan salam. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah fi sanadin dha'ifin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibn Majah dengan sanad yang lemah. Dan sanad hadis ini sangat lemah sekali. Naam, karena hadis ini di dalamnya terdapat seorang perawi yang bernama Zuhair bin Salim Al-Ansi yang meriwayatkan hadis ini dari Thauban. Ad-Darqutni ketika menjelaskan tentang Zuhair, beliau mengatakan bahwa dia seorang perawi yang mungkar, mungkarul hadis. Dan dia meriwayatkan hadis ini dari Thauban, sementara Zuhair tidak mendengarkan hadis ini dari Thauban. Sehingga hadis ini adalah hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Naam, walhasil bahwa hadis ini juga menunjukkan sahwi itu disyariatkan. Naam, pada setiap kesalahan yang terjadi. Namun secara rincian disebutkan di sini setelah salam, sementara hadis-hadis yang sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa ada tempat-tempat kita dianjurkan sujud sahwi sebelum salam, ada tempat-tempat yang kita dianjurkan sujud sahwi setelah salam, sebagaimana yang telah kita jelaskan secara rinci. Dan telah kita jelaskan pula bahwa beberapa kesalahan, walaupun seorang salah 2 kali atau 3 kali, naam, maka sujud sahwi itu cukup dilakukan 1 kali saja. Sujud sahwi cukup dilakukan sekali saja. Naam. Namun tentang permasalahan sujud sahwi ya, yang dianjurkan pada setiap sholat itu mencakup sholat sunnah dan sholat wajib. Sholat sunnah sama hukumnya dengan sholat wajib.
kalau lupa pada salah satu gerakan dari sholat sunnah, maka juga dianjurkan sujud sahwi sama seperti sholat wajib. Meninggalkan rukunkah pada sholat sunnah atau meninggalkan yang wajib. Jadi jangan kita menyangka bahwa namanya sholat sunnah ya ini semuanya sunnah. Oh tidak, sholat sunnah itu baca al-fatihah itu rukun. Nah, tidak baca al-fatihah pada sholat sunnah, tidak ada sholat sunnah. Nah, jadi tetap hukumnya sama. Apakah pada sholat sunnah atau sholat wajib. Namun ada satu jenis sholat yang di sana tidak ada sujud sahwinya dan tidak disyariatkan sujud sahwi. Sholat apa itu? Hah? Sholat jenazah. Nah, memang tidak ada sujudnya. Ya, asalnya sholat jenazah tidak ada sujud. Sehingga para ulama mengatakan tidak sujud sahwi. Bahkan sebagian menukilkan ijma' para ulama seperti yang dinukilkan oleh Syaikh Ibnu Rahuya bahwa tidak ada sujud sahwi pada sholatul jenazah. Nah, maka ini masyarakat ikhwan rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman yang baik kepada kita sekalian dan berikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang telah kita pelajari. Dan insyaAllah ta'ala semoga kita telah memahami tentang hukum sujud sahwi yang banyak dari kaum muslimin melalaikannya. Kewajiban kita setelah memahami dengan baik, maka apabila suatu saat mungkin di antara kita ada yang menjadi imam atau sholat sendirian, maka dia menerapkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini insyaAllah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mana yang lebih afdal, apakah setiap hari berinfak atau sebulan sekali yang dikumpul jumlah lebih banyak? Naam, setiap hari 10.000 atau dikumpul sebulan jadi berapa? Hah? Kalau sebulan berapa? Sebulan 300.000. Nah, mana yang lebih afdol, dikumpul sebulan atau tiap hari? Nah, jumlahnya sama 300.000. Nah, wallahu a'lam, terserah ya. Terserah mana enak ya. Tiap hari juga bagus, jangan sampai dikumpul malah kadang-kadang kepikiran yang lain. Oh, ini sudah banyak ini 300.000 mau diinfakkan. Eman-eman. Ya, akhirnya dimanfaatkan ke yang lain. Allahu musta'an. Makna infak dan sedekah itu apakah sama? Ya, kurang lebih lah. Kurang lebih. Kadang-kadang disebut sedekah, kadang-kadang sedekah itu lebih luas. Mencakup amal ibadah yang lainnya. Salat sunnah itu sedekah. Menyingkirkan duri dari jalan sedekah. Amal-amal soleh secara umum itu disebut pula sedekah. Nah, bagaimana sikap kita apabila ada undangan walimah pernikahan teman atau saudara tapi ada acara elektron dan musiknya? Datang di saat tidak ada kemaksiatan. Datang di saat tidak ada kemaksiatan. Nah, kalau ada terus ya enggak usah datang, cari waktu yang lain. Apakah benar ada hadis yang menjelaskan bahwa orang yang syahid dalam peperangan bisa memberikan syafaat pada 70 keluarganya, yakni kerabatnya? Naam. Hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Naam. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di syahid inda Allah situ fisal, orang yang mati syahid di sisi Allah itu ada 6 hal, di antaranya wa yashfa'u sab'ina insanan min aqaribih. Dia akan diberikan hak untuk beri syafa'ah kepada 70 orang dari kerabatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila kita ragu sudah membaca surah Al-Fatihah atau belum, dan kita menguatkan dengan membaca Al-Fatihah untuk meyakinkan perguruan tersebut, apakah diperbolehkan? Kalau masih memungkinkan waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka dibaca Al-Fatihah. Nah, berapa persenkah yang boleh diambil keuntungan dalam bermuamalah
Nah, tidak ada batasannya, tidak ada batasan tertentu. Nah, selama itu halal boleh. Apa hukum orang yang selalu motong jenggotnya padahal mereka sudah tahu ilmunya? Ya, sudah. Berarti hujjah telah ditegakkan padanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya haram karena melihara jenggot itu wajib. Naam. Ya, dan memotong jenggot itu kerusakannya banyak. Dia melakukan perkara yang haram. Naam, meninggalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "A'ful liha." Hendaklah kalian biarkan jenggot-jenggot kalian. Maka tidak boleh dicukur, dibersihkan, tidak boleh dipangkas. Tidak boleh dipangkas. Nah, kemudian yang kedua, dia menyerupai wanita. Tasyabbuh bin nisa. Di antara sifat wanita, tidak berjenggot. Nah, menghilangkan kejantanan seorang lelaki. Allahu musta'an. Itu sudah menjadi sunnatullah, laki-laki itu ya berbulu. Nah, ya, berjenggot. Itu sudah menjadi na'am ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika mengurangi atau lagu yang seharusnya sujud sahwi sebelum salam dan ternyata lupa pula sujud sebelum salam setelah tasyahud dan langsung salam, maka dia sujud sahwi setelah salam. Apakah ada doa khusus yang dibaca di antara dua sujud sahwi? Naam. Di antara dua sujud sahwi, yakni duduk. Wallahu ta'ala alam, tidak ada doa khusus. Sekedar dia duduk untuk memisahkan antara dua sujud. Mana yang lebih afdal, mengajar atau menuntut ilmu? Ya, kedua-duanya afdal. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yang terbaik dari kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dua-duanya baik. Mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Tapi jangan seorang langsung ngajar gitu. Nah, karena dua-duanya baik, ya sudah saya langsung ngajar saja. Tidak ditempuh yang pertama, yaitu belajarnya. Karena tidak mungkin seorang sampai pada tingkatan mengajar kalau tidak belajar. Fa'idu syai' la yu'ti. Dia tidak punya ilmu, bagaimana dia akan berikan pada orang lain? Nah, nah, ini sudah dijawab. Bagaimana sholat sunnah, apakah diperintahkan juga untuk sujud sahwi? Iya, sama hukumnya. Bagaimana hukumnya orang yang rajin sholat tapi tiap hari dia tidak menutup auratnya, terutama wanita? Apakah diterima sholatnya? Ya, sholatnya diterima, tapi dia berdosa. Ketika dia sholat, sholatnya diterima, dan dia berdosa dalam hal dia tidak melaksanakan perintah menutup auratnya. Dan itu adalah dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, khususnya para wanita diperintahkan untuk berjilbab. Ya ayuhan nabi, qul li nisa'ika wa banatika. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak-anak wanitamu, dan kepada seluruh wanita kaum mukminin, hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Naam, maka wajib hukumnya bagi para wanita untuk menutup seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya adalah aurat, kecuali yang menjadi persepsian di kalangan para ulama. Wajah, telapak tangan. Wajah, telapak tangan menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Adapun selain dari itu, sepakat para ulama tidak boleh ditampakkan sama sekali. Rambutnya tidak boleh. Nah, lehernya tidak diperbolehkan. Atau yang semisalnya. Nah, yang selebih dari telapak tangannya tidak diperbolehkan. Kakinya tidak diperbolehkan ditampakkan, harus ditutup.
nah, yang menjadi tak perselisihan, walaupun mereka sepakat bahwa menutup seluruhnya lebih afdal, menutup seluruhnya yang demikian lebih afdal. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Allah, perintah Rasulnya, dia akan ditimpa fitnah kesesatan disebabkan karena dia tidak mengerjakan perintah tersebut, atau dia akan merasakan azab yang pedih. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Kita lain pada punya minta uzur insyaallah ba'da isya, ba'da pelajaran. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.